向我出征。Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan alur cerita selanjutnya, di mana kini kekuatan sang pangeran telah mencapai tingkat tertinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Seorang pendekar dengan kekuatan setara dewa yang bernama Pusi muncul. Dia adalah peramal agung klan laut yang dikenal dengan klan Dewata dan merupakan guru dari Guimu. Lalu dia menyelamatkan Gou dan Baishi yang membuat Senjing marah karena yang tahu keberadaan putranya hanya Gou. Gou dan Baishi dikirim ke suatu tempat yang tak dikenal. Tak berselang lama muncul utusan Pusi, seorang gadis bernama Alan. Di tengah perjalanan menuju klan dewa, Alan memanggil Pusi dengan kesaktiannya. Tak berselang lama, Pusi pun muncul. Lalu dia mengobati luka dalam Gou. Dan ternyata, Pusi adalah seorang pendekar tua saat berada di tambang yang menolong Gou dan yang memberikan kekuatan pukulan api. Tujuan Gou hanya satu, yaitu balas dendam kepada Hailong. Pusi pun menawarkan untuk bergabung dengan klan Dewata dan akan melatihnya untuk mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi. Senjing sangat sedih dengan kehilangan putranya karena hanya Caca yang dia punya. Namun tak berselang lama putranya muncul dengan selamat yang sontak saja membuat Senjing sangat senang. Senjing sangat dendam kepada Gou, namun putranya menjelaskan justru Gou merawatnya dengan baik hingga Caca kini sudah berubah. Adik 一定会把那个阿狗给抓。要杀阿狗哥哥好不好？做了许多事情，阿狗哥哥他教会了我许多，请爹爹原谅。我儿渣渣，渣渣长大了，我到底还是小瞧了这个阿狗。Tibalah Gou dan Baishi di istana Klan Dewata, sebuah tempat yang indah dan damai. Namun sebelumnya Klan Dewata dihancurkan oleh Raja Dewa. Mereka pun disambut baik oleh semua warga, lalu Pusi membawanya ke tempat latihan. Terlihat seorang pelatih berilmu tinggi bernama Jidian. Namun dalam pertemuan pertamanya, dia terlihat tak suka kepada Gou. Pusi membawa mereka berdua ke tempat tinggalnya. Namun dengan mengejutkan, Baishi melihat salah satu barang yang dia kenal, yaitu sebuah cermin ajaib yang dia lihat saat orang tuanya dihabisi, yang sontak saja membuat Baishi berprasangka buruk terhadap Pusi. Terberselang lama, ketua klan Dewata yang bernama Kongju berserta para petingginya muncul. Pusi pun mengenalkan mereka. Guimu semakin meyakini bahwa Gou adalah Wugeng putra Raja Xin karena pendekar setara Pusi bersedia melindunginya. Namun Guimu lebih tertarik pada kekuatan yang tersembunyi dalam tubuh Baishi yang diduga sebuah kristal kekuatan dewa kuno yang dicari Raja Dewa di seluruh tiga alam. Malam harinya, Pusi mengenalkan Gou dan Baishi kepada seluruh penduduk. Untuk sementara, mereka berdua akan tinggal di klan Dewata, melatih dan mengaktifkan kekuatan Gou. Lalu Pusi mengenalkan kepada Gou beberapa guru yang akan melatihnya. Jidian yang dari awal tak suka kepada Gou merendahkannya di hadapan semua petinggi. Dia angkuh karena merasa punya jabatan sebagai prajurit tertinggi. Namun intinya, Jidian cemburu kepada Gou karena dia menyukai Alan. Jidian ingin merendahkan Gou di depan semua orang. Dia memanggil seorang bocil untuk melawan Gou. Hahaha.
Gou terkejut dengan kemampuan si bocil yang memiliki ilmu tingkat tinggi, apalagi dengan seniornya. Dan keesokan harinya, Gou mulai dengan pelatihan pertamanya. Dia akan dilatih oleh guru Zhongzi, pendekar mabuk berilmu tinggi. Guru Zhongzi melatih kekuatan daya tahan tubuh hingga Gou terluka parah tak sadarkan diri. Gou pun diobati oleh Alan. Baishi yang sangat khawatir dengan keselamatan Gou membawanya keluar dari klan Dewata namun digagalkan oleh Alan. Gou pun tersadar dari pingsannya dan langsung menanyakan Baishi. Gou dengan segera mencari Baishi yang telah diusir oleh Alan. Setelah bertemu, Gou menjelaskan kepada Baishi, sekeras apapun pelatihannya akan dihadapi demi balas dendam kepada Heilong. Sejak saat itu, Gou pun meneruskan lagi pelatihannya. Setelah menjalani kerasnya pelatihan, akhirnya Gou berhasil menguasai sebagian besar ilmu guru-gurunya dalam waktu kurang dari sebulan. Namun Pusi menegaskan masih harus berlatih keras hingga mencapai tingkat tertinggi, karena hingga saat ini belum ada yang mampu menandingi Heilong. Suatu hari, Gou sedang mencari dedaunan untuk obat. Tersengaja melihat Jidian sedang bertengkar dengan Alan. Dan pada saat Jidian akan melecehkannya, Gou muncul yang sontak saja membuat Jidian murka. Gou pun terluka parah hingga nadi jantungnya rusak. Ketua mengatakan bahwa penyakitnya susah diobati. Alan sengaja merahasiakan kejadian sebenarnya kepada ketua, karena Jidian telah berjasa besar kepada Alan di masa lalu. Tak berselang lama, Baishi pun muncul. Setelah mengetahui penyakit Gou susah diobati, Baishi mencari cara untuk mengobatinya. Dia teringat kepada guru Zhongzi yang pernah menemukan tanaman obat ajaib yang bisa mengobati semua penyakit. Namun tanaman tersebut hanya mekar 300 tahun sekali yang berada di Gunung Hoyu. Guru Zhongzi pun mengantarkannya hingga tiba di tempat yang dituju. Namun dengan mengejutkan, teratai hati mekar saat itu juga setelah diteteskan darah Baishi. Dengan susah payah, Baishi akhirnya berhasil mendapatkan teratai hati dan dengan segera memberikannya kepada Gou. Namun saat akan diminum, tiba-tiba Alan muncul melemparkan obatnya. Ternyata teratai hati sudah terkena racun dari darah Baishi. Tak lama Baishi pun pingsan. Dan ternyata Baishi terkena racun mematikan dari Guimu saat berada di tambang. Tak berselang lama, Pusi pun muncul memeriksa. Namun dengan mengejutkan, Pusi mendeteksi adanya kekuatan yang sangat besar dalam tubuh Baishi yang tersegel. Namun Pusi merahasiakannya kepada semua orang. Guru Zhongzi mengatakan hanya ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu dengan mendapatkan tanduk Yonggi yang berada dalam gunung spiritual, seekor binatang mitos yang sangat berbahaya. Belum ada seorang pun yang mampu mengambilnya. Tak ada pilihan lain, meski Gou masih terluka memutuskan akan mengambilnya dengan risiko apapun. Akhirnya Gou pun tiba di gunung spiritual, dan tak berselang lama seekor hewan bertanduk besar muncul. Shit!
Dengan mengejutkan, Jidian muncul memanfaatkan situasi. Dia masih membenci Gou. Namun saat akan dihabisi, Alan muncul dan tiba-tiba... Akhirnya Gou berhasil mendapatkan tanduknya dan dengan segera memberikannya kepada ketua. Namun tiba-tiba Gou pingsan kelelahan dan terluka. Dan setelah beberapa hari terlalui, akhirnya Gou dan Bai Si pulih kembali dan mulai menjalani lagi pelatihannya. Alan menjelaskan bahwa tahap selanjutnya harus menguasai kekuatan Wahyu Langit, satu tingkat di bawah kekuatan tertinggi yang dimiliki Heilong, yaitu kekuatan Dewa Alam. Alan pun menjelaskan tingkatan kekuatan para pendekar dewa. Pusi mendatangi Bai Si untuk menanyakan kesehatannya. Namun tujuan utamanya, Pusi penasaran dengan kristal yang berada di tubuh Bai Si. Dia menceritakan bahwa Raja Dewa Heilong pernah mengutus jenderal tertingginya untuk mencari kristal di tiga alam. Namun jenderal dan prajuritnya tewas seketika oleh kekuatan kristal tersebut. Pusi menduga bahwa kristal yang berada dalam tubuh Bai Si adalah kristal yang dicari oleh Heilong. Bai Si pun teringat masa kecilnya di mana kedua orang tuanya tewas. Bai Si pun bertanya balik tentang cermin ramalan yang dimiliki Pusi, karena cermin tersebut terlihat di bawah seseorang saat menghabisi orang tuanya. Yang sontak saja membuat Bai Si murka karena diduga Pusi lah yang telah menghabisi orang tuanya. Saat Pusi semakin murka, tiba-tiba muncul Gou. Namun Pusi terkejut saat Bai Si mengatakan bahwa dialah yang telah menghabisi orang tuanya. Bai Si melihat seseorang memegang cermin tersebut saat pembantaian. Pusi pun menjelaskan bahwa cermin ajaib pernah hilang dicuri orang. Namun Gou dan Bai Si masih tak percaya, dia memutuskan untuk pergi dari Klan Dewata. Saat di perjalanan, Gou melihat Guimu sedang menuju Klan Dewata. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali lagi. Dan benar saja, Guimu berhasil menemukan istana Klan Dewata. Guimu tak mampu menandingi kesaktian Pusi, namun Guimu mengatakan yang mengejutkan, ternyata pendekar Klan Dewa yang lainnya sedang dalam perjalanan, termasuk peramal agung Klan Dewa. Pusi pun memerintahkan Alan untuk mengumpulkan semua petinggi, sementara Pusi akan menghadapi Guimu. Gou berhasil mengusir Guimu, dan akhirnya Pusi pun mengatakan kebenarannya, bahwa cermin ajaib pernah dicuri oleh putrinya sendiri yang bernama Siu Kui, yang kini jadi peramal agung Klan Dewa. Siu Kui merupakan kakak kandung dari Siu, ibunya Gou, yang berarti Pusi adalah kakek kandungnya Gou. Namun saat Gou menanyakan Siu Kui siapanya Pusi, tiba-tiba para pendekar Klan Dewa muncul. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Thank you.
Para pendekar klan dewa menyerang dengan sangat brutal. Baishi membawa para bocil untuk diamankan. Dan Go pergi akan membantu Alan, sementara Pussy menemui putrinya yang sudah lama tak bertemu. Baishi masih mencoba bertahan untuk menghadapi tiga pendekar klan dewa, namun tiba-tiba muncul Si King, pendekar terkuat paling brutal dan sadis, dan dengan tepat waktu Gou pun muncul. Si King sangat kuat dan berilmu tinggi hingga Gou pun beberapa kali terpental dan tak mampu menyentuhnya. Akhirnya Gou pun bangkit kembali dengan membawa senjata meriam buatan guru Yuan Yi. Siapapun yang menghadapi senjata tersebut tak akan ada yang mampu menahan kekuatannya. Akhirnya Gou pun berhasil melumpuhkan Si King. Tak lama Baishi pun muncul dan menyelamatkan Alan. Namun dengan mengejutkan, ternyata senjata meriam tak mampu melumpuhkan Si King. Dia bangkit kembali dan tak terluka sedikit pun. Si King kini murka tak terkendali. Si King benar-benar pendekar dengan kekuatan tak tertandingi. Gou kini tak berdaya dan terluka parah. Dia tak bisa bergerak karena tulang rusuknya retak. Namun saat Si King akan menghabisi, tiba-tiba... Dan ternyata Gou berhasil mendapatkan kekuatan tertinggi yang dimiliki Heilong. Namun Alan menegaskan bahwa Gou harus mampu mengendalikannya. Jika tidak, maka kekuatan Wahyu Langit akan gagal dan berakibat fatal terhadap tubuh Gou. Gou tak mampu mengendalikan kekuatannya hingga dia pingsan dan lengan kirinya mengeras tak bisa bergerak. Sementara Pussy yang masih bersama putrinya mencoba untuk menyadarkannya, namun sia-sia. Dan akhirnya mereka pun bertempur dengan kekuatan tingkat tinggi. Tak disangka, Pussy kalah oleh putrinya sendiri yang telah memiliki kekuatan terlarang klan dewa. Dia dibantu oleh Tian Kui yang merupakan murid Pussy sendiri. Dan dengan kejamnya, Xiu Kui mengambil mata ramalan milik ayahnya untuk mengetahui seluruh rahasia yang dimiliki oleh ayahnya. Akhirnya Xiu Kui mengetahui bahwa Gou adalah pangeran Wugeng yang merupakan keponakannya sendiri. Sementara Gou kini semakin lemah tak bisa menggerakkan satu lengannya akibat kekuatan Wahyu Langit yang gagal. Si King sengaja tidak menghabisinya, dia akan menunggu Gou untuk melawannya lagi. Namun Baishi dibawa oleh Si King sebagai tawanannya, dia akan menunggu Gou di kota Wangji. Aku akan menghabisimu.
在王者城等你。Klan Dewa tak hancur dalam sekejap oleh kekuatan para pendekar Klan Dewa. Go yang masih tersadarkan diri diobati oleh ketua. Tak lama Go pun tersadar dan langsung ingin menyelamatkan Bai Si. Namun ketua menjelaskan bahwa Go harus memulihkan kondisinya dalam waktu yang lama. Ketua juga menjelaskan bahwa lengan kirinya tak bisa diobati. Hanya keajaiban yang bisa memulihkannya. Dan kini seluruh rakyat Klan Dewa tak sementara tinggal di gua persembunyian. Ini adalah Zaoqian Da Jishi, Wei Shiying. Sudah. Sanggup tak? Mereka tidak ada masalah. Mari kita istirahat. Gou kini tak memiliki kekuatan apapun karena jurus pukulan api berada di lengan kirinya. Tak lama Alan pun muncul menghampiri. Gou ingin pergi menyelamatkan Bai Si, namun Alan menjelaskan jika ingin mengembalikan kekuatannya, maka harus belajar lagi dari awal secara bertahap. Alan pun menyemangati Gou bahwa Pusi pernah berkata orang yang dilihatnya di masa depan adalah Pangeran Wugeng. Para petinggi klan sedang membicarakan masalah yang baru saja terjadi. Tanpa sengaja, Go mendengarkan pembicaraan mereka bahwa Pusi telah ditangkap oleh Xiu Kui putrinya sendiri. Go pun marah karena tak memberitahunya. Rapat pun bubar seketika. Kini Go mengetahui ternyata Pusi adalah kakek kandungnya sendiri. Keesokan harinya mereka pun mengadakan rapat kembali untuk rencana penyerangan. Alan membuka ramalan yang telah diberikan oleh Pusi bahwa semua orang harus melindungi Gou. Alan seketika terkejut saat pesan terakhirnya mengatakan bahwa Bai Si harus dihabisi. Namun Alan tidak mengatakannya. Akhirnya Gou memutuskan akan pergi menyelamatkan Bai Si dan kakeknya meski dalam kondisi sangat lemah. Keputusan Gou sudah tak bisa diganggu lagi. Dia memaksa akan pergi ke kota Wangji dengan ditemani oleh Alan. Semua warga pun mengantarkan mereka berdua. Guru Zhongji memberikan botol ajaibnya dan tak menyangka Jidan memberikan kekuatan petir. Nara, jangan berhati-hati. Xiala. Terima kasih. Bai Si yang baru sadar dari pingsannya sudah berada di kota Wangji, sebuah kota tua yang telah lama terbengkalai. Dan terlihat Si King sedang berjaga menunggu kedatangan Gou. Si King menugaskan Bai Si untuk membuatkan makanan bagi para tahanan. Dan ternyata Si King menahan para pendekar sakti dari tiga alam. Dan ada satu pendekar berilmu tinggi yaitu Ji Yu, pamannya Gou. Gou dan Bai Si sudah melalui perjalanan yang panjang. Xiu Kui dan anteknya mengawasi dari kejauhan. Namun dia tak berani menghabisi Gou karena takut ancaman Si King. Kekuatan Si King tak tertandingi, hanya Raja Dewa yang mampu menekannya. Dan akhirnya Xiu Kui membuat siasat untuk menghabisi Gou dengan tidak terdeteksi oleh Si King. Gou pun akhirnya selamat hingga tiba di gerbang kota Wangji. Sementara Alan masih menghadapi badai pasir, Gou pun dengan segera memasukinya. Namun ada yang aneh, Gou terus berjalan namun kembali lagi ke tempat yang sudah dilalui. Dan tiba-tiba Gou memasuki dimensi ilusi masa lalu di kota Wangji yang masih ramai dengan penduduk. Setelah memasuki kota lebih dalam lagi, Gou melihat para tahanan yang dikurung terpisah. Gou terus berjalan menyusuri tempat tersebut. Dan tiba-tiba, Gou melihat Si King sedang menganiaya Bai Si. Ah,
Sontak saja, Baishi senang dengan kedatangan Gou. Baishi mengabarkan ada satu tahanan yang diduga dari kerajaan Xin. Gou langsung menebak bahwa dia adalah pamannya. Dan tiba-tiba, Si King bangkit dan murka. Si King sangat kecewa dengan kekuatan Gou yang masih lemah tak mampu menjadi lawan yang tangguh. Si King yang berambisi dengan pertarungan memberikan kesempatan yang kedua kali kepada Gou. Dia akan menunggu besok malam untuk bertarung lagi yang terakhir kali. Namun Gou memohon satu permintaan untuk memasukkannya ke ruang tahanan tengah. Dan Si King pun mengabulkannya. Setelah Gou memasukinya, dia menghampiri seseorang yang berada di sana lalu menyapanya. Namun alangkah terkejutnya ternyata dugaan Gou benar. Pendekar tersebut adalah pamannya sendiri. Awalnya sang paman tak percaya karena menurut info dari Baishi, seluruh keluarga kerajaan telah tewas termasuk Wugeng. Namun setelah Gou menceritakan kejadian sebenarnya, akhirnya Jiu pun terkejut tak menyangka ternyata pangeran Wugeng masih hidup. Alan yang masih berjuang melawan padai pasir akhirnya berhasil menghancurkannya. Dia pun dengan segera pergi menuju kota Wangji. Sementara Gou yang masih bersama dengan Jiu mengatakan bahwa besok malam adalah pertarungannya terakhir melawan Si King. Jiu pun memberikan seluruh kekuatannya kepada Gou. Dan akhirnya, seluruh kekuatan Jiu dimiliki oleh Gou, dan berhasil mengaktifkan kekuatan besar yang tersembunyi dalam tubuhnya. Kini Gou memiliki dua kekuatan besar, namun harus dikendalikan oleh diri sendiri, agar kekuatan tersebut dapat bersatu untuk menghasilkan sebuah kekuatan tingkat tinggi. Gou pun dengan segera mencoba mengendalikan kedua kekuatan tersebut, dan setelah lama berlatih, akhirnya Gou berhasil mengendalikannya, hingga lengan kiri Gou pulih kembali. Kini Gou memiliki kekuatan tingkat tinggi, dan siap bertarung melawan Si King. Dan kini tibalah saatnya Gou akan bertarung melawan Si King yang telah siap menyambutnya. Tak berselang lama, Alan pun muncul. Namun tiba-tiba Si King murka ketika melihat bulan menjadi warna merah. Dan dengan mengejutkan, mereka bertiga memasuki dimensi ingatan Si King di masa lalu, di mana dia sedang melangsungkan pernikahan dengan klan manusia yang bernama Ming Yu. Namun tiba-tiba Xiao Kui muncul diutus Raja Dewa untuk menghukum Si King dengan menyegel seluruh ingatannya dan menjadikan seorang petarung dengan kekuatan abadi tanpa batas. Hanya Raja Dewa yang mampu menandinginya, yang ternyata Si King adalah putra tunggal Raja Dewa. Sejak saat itulah Si King menjadi brutal dan kejam tak terkendali, terlebih setelah istrinya tewas di tangannya. Setelah semua mengerti kejadiannya, Baishi memiliki siasat akan menyamar menjadi Ming Yu, dengan harapan bisa mengembalikan ingatan Si King yang tersegel, dan pertarungan brutal pun terjadi. Dan benar saja, Gou pun belum mampu menandingi kekuatan Si King. Namun saat akan dihabisi dengan tepat waktu, Jiu muncul. Si King pun menyambut kedatangan Jiu, karena akan menjadi lawan tangguhnya. Dan lagi-lagi, Jiu pun tak mampu menandingi kekuatan Si King hingga terpental dan terluka parah. Sedangkan Gou sendiri dirantai tak berdaya dan semakin lemah. Namun kali ini Gou akan dihabisi sesuai dengan perjanjian pertarungan terakhir, hanya satu yang hidup. Namun tiba-tiba,
Dengan mengejutkan, kesaktian Gou mencapai tingkat tertinggi, yaitu kekuatan dewa alam yang dimiliki oleh Raja Dewa Heilong. Si King hanya mampu dikalahkan oleh orang yang memiliki kekuatan dewa alam dan orang yang memiliki kekuatan dewa kuno. Gou pun menyegel kekuatan Si King agar tidak bisa dikendalikan lagi. Tak berselang lama, akhirnya Bai Si pun tiba dengan menyamar jadi Ming Yu. Gou pun dengan segera menghentikan penyegelannya. Si King terkejut saat Bai Si memanggilnya yang dalam penglihatannya adalah Ming Yu. Dan setelah melalui satu malam, akhirnya siasat Bai Si berhasil. Jadi ingatan Si King kembali pulih seutuhnya. Dan dengan mengejutkan, saat Bai Si memegang tangannya, tiba-tiba Si King kesakitan. Dan ternyata kekuatan abadinya hilang, yang membuat semua orang yang menyaksikan tak percaya. Karena kekuatan abadi hanya bisa dihilangkan oleh kekuatan dewa kuno. Para pendekar dewa tak menyangka dalam waktu yang singkat, Gou memiliki kekuatan tingkat tinggi. Xiu Kui menugaskan Juiri dan Tiaji untuk menghadapi Gou. Namun saat akan pergi, Tiaji ditahan oleh kekasihnya. Juiri pun pergi sendirian. Sementara Gou yang lainnya masih berada di kota Wangji. Dan terlihat, Jiu sedang memulihkan kekuatan pedangnya. Namun tiba-tiba Juiri muncul. Dan tiba-tiba seorang pendekar berkekuatan tinggi muncul membantu Gou. Dia bernama Kiwu dari klan Siluman. Juiri pun mengalah untuk sementara karena tak akan mampu melawan mereka sendirian. Ternyata Kiwu diutus oleh panglima besar untuk melindungi Gou. Dan saat Kiwu pamitan akan pergi, Gou ingin bertemu dengan panglima besar. Namun Kiwu menolaknya karena tugasnya hanya melindungi Gou dari ancaman Juiri. Dan tiba-tiba terdengar suara panglima besar mengundang mereka semua. Akhirnya Gou pun segera berangkat menuju klan Siluman, namun sang paman tidak ikut. Dia memberi pesan untuk selalu waspada, karena klan dewa akan menyerang kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Jiu pun berterima kasih kepada Gou karena telah membantu menyelesaikan pertapaannya dan membangkitkan kembali aura pedang. Suatu saat Jiu akan kembali jika dibutuhkan oleh Gou. Sementara Gou, Bai Si, dan Alan akan mengunjungi klan Siluman. Saya akan kembali. Jika kamu butuh, saya akan membantu kamu.